terlebih lagi dengan kurikulum Cambridge yang digembar-gemborkan waktu itu, ya aku dan teman-teman angkatanku juga nggak ngerasain perubahan yang ketara gitu di dalam pelajaran dan kurikulumnya. Ya bedanya paling cuma depan gerbangnya ada papan Cambridge aja, itu aja sih. Jadi nih Bu Desi ini adalah direktur dari Sekolah Kristen Ketapang, dan Ibu Desi memiliki visi untuk mengembalikan visi Ketapang. Mengevaluasi apakah pendidikan karakter selama ini tuh sudah baik atau belum. Kalau sudah menetap kan pastinya gini loh, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa dilihat orang pun, yang namanya karakter itu kan muncul ya. Ada juga guru yang sebenarnya dia totalitas Bu mengajarkan, terus dia juga mempunyai hati untuk mengajar, tapi kenapa malah akhirnya memilih untuk keluar gitu? Satu saat Tuhan, kalau Tuhan izinin saya jadi seorang leader gitu ya, saya nggak boleh nganggap kecil gitu para junior gitu. Sekecil apapun mereka, tidak apapun pengalaman mereka gitu ya. Ketika mereka disupport, mereka akan menghasilkan, kita akan menghasilkan leader-leader yang baru gitu ya, kreator-kreator yang baru gitu ya. Tapi bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi Ketapang sekarang gitu? Berbeda nggak Bu sama yang waktu dulu sebelum Ibu keluar dari Ketapang? Wah, ini pertanyaan kamu berat ini jawabnya ini.